Shalom, selamat malam. Saya ucapkan bagi pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali dalam acara Kebaktian Kebangunan Rohani Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat. Sebelum kita melanjutkan untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Kesempatan Kedua. Berbicara tentang kesempatan kedua, artinya adalah bahwa sudah ada kesempatan yang pernah diberikan kepada kita sebelumnya. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua dalam kehidupan kita. Menghidupkan kehidupan Kristus akan menghasilkan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus, hanya orang yang percaya kepada Kristus yang akan memperoleh, yang akan merasakan damai dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun sejak kejatuhan ke dalam dosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa kita mati dan kita hilang. Tetapi kabar baiknya adalah, walaupun kita hilang, kita diselamatkan. Lalu apakah artinya hilang, diselamatkan? Di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berbunyi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang. Kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hilang oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Setan senantiasa menuntun seseorang yang mati secara rohani kepada lingkaran dosa dan ketidakpatuhan. Tetapi kebenaran ajaib dari Injil adalah bahwa Allah mengasihi orang-orang yang celaka ini. Allah mengasihi mereka sementara mereka mati dalam dosa dan memberikan mereka kelepasan sepenuhnya dan cuma-cuma dari keadaan mereka yang sangat genting. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 7, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Allah, kemurahan Allah, memberikan keselamatan kepada kita, walaupun kita sudah hilang oleh karena dosa. Kemudian timbul pertanyaan,
dari apakah kita perlu diselamatkan? Paling tidak ada 5 jawaban tentang pertanyaan tersebut. Dari apakah kita perlu diselamatkan? Yang pertama adalah, kita perlu diselamatkan dari dosa. Di dalam Roma 3:23 firman Tuhan berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tidak ada lagi di dalam diri manusia sejak kejatuhan. Lalu menurut Alkitab, apakah arti dosa itu sendiri? Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ketika manusia memilih untuk tidak patuh kepada perintah Allah, ketika manusia memilih untuk melakukan kehendaknya sendiri, gantinya melakukan kehendak Allah, maka disitulah kita berdosa. Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam Roma 6:23, firman Tuhan berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berbuat dosa, maka maut menjadi bagian. Kita perlu keluar dari segala macam kebiasaan yang tidak menyehatkan. Kebiasaan berdusta, kebiasaan marah yang berlebihan, hawa nafsu, dan kepahitan. Kita perlu diselamatkan dari hal-hal. Jawaban yang kedua dari pertanyaan dari apakah kita perlu diselamatkan adalah kita perlu diselamatkan dari hubungan yang putus dengan Allah. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu pula hubungan kita dengan Allah itu terputus. Untuk itu, kita perlu diselamatkan dari hubungan yang putus tersebut. Hubungan tersebut perlu untuk dipulihkan. Di dalam Yesaya 59:1-2, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jurang pemisah antara kita dengan Tuhan ialah segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Untuk itu, hubungan kita perlu dipulihkan. Dosa yang tidak terampuni merusak atau memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kristus datang untuk memulihkan kepercayaan yang telah dirusak oleh setan. Jawaban yang ketiga dari pertanyaan, dari apakah kita perlu diselamatkan? Kita perlu diselamatkan dari kematian kekal oleh karena dosa, oleh karena hukuman atas dosa. Seperti yang sudah disampaikan di dalam ayat sebelumnya bahwa ketika kita berdosa, maka maut menjadi bagian. Kematian kekal menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, kita perlu diselamatkan dari kematian kekal oleh karena dosa. Roma 5:12 berbunyi, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika saya dan saudara sekalian jatuh ke dalam dosa, maka disitulah
maut atau kematian kekal itu menjadi bagian kita. Untuk itu, kita perlu diselamatkan dari kematian kekal. Jawaban yang keempat dari pertanyaan, dari apakah kita perlu diselamatkan? Dikatakan bahwa kita perlu diselamatkan dari hidup yang hampa, penuh dosa, dan tanpa kebahagiaan. Akibat dosa-dosa yang kita terima ketika kita jatuh ke dalam dosa adalah kehidupan yang hampa, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian, bahkan tidak ada kebahagiaan. Kita perlu diselamatkan dari kehidupan yang menyedihkan akibat dosa-dosa. Bagi orang berdosa, hidup itu adalah jalan yang berakhir dengan kematian. Jawaban yang kelima dari pertanyaan, dari apakah kita perlu diselamatkan? Kita perlu diselamatkan dari dunia yang penuh dosa. Dunia yang kita tempati adalah dunia yang sudah rusak oleh akibat dosa. Dunia yang tidak lagi ada damai, tidak ada kebahagiaan. Kita perlu diselamatkan dari dunia yang penuh dosa. Kita harus dikeluarkan dari dunia yang penuh dosa dengan segala akibatnya, yaitu penderitaan, sakit hati, kesepian, peperangan, kejahatan, bahkan kematian. Dunia rusak oleh karena dosa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari hubungan kita yang terputus dengan Allah? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kehidupan yang hampa? Dan siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari dunia yang penuh dosa? Jawabannya adalah Yesus dapat melepaskan kita dari hal-hal tersebut. Di dalam Matius 1 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan, Yesus dapat melepaskan kita dari hubungan kita yang terputus dengan Allah oleh karena dosa. Efesus 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Hanya darah Kristuslah yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus adalah sahabat yang sempurna untuk menikmati suatu hubungan yang terbaik. Ia senang memberikan yang terbaik kepada kita. Melalui darah Kristus, hidup kita yang lama yang penuh dosa diampuni. Dan hari demi hari ia berikan pekerjaannya kepada kita. Kuasanya melawan dosa dan hidupnya yang sempurna. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Jawabannya adalah Yesus. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari upah dosa, yaitu maut atau kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Kita adalah pelanggar-pelanggar hukum yang seharusnya dijatuhi hukuman mati. Kita memilih
kita jatuh ke dalam dosa dan seharusnya menerima upah dosa adalah kematian kekal. Tetapi kabar baik yang kita terima adalah Yesus menyelamatkan kita dari kematian kekal dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Yesus dapat menyelamatkan kita. Yesus dapat melepaskan kita dari hidup yang penuh dosa dan tidak berbahagia. Akibat dosa adalah kehidupan yang tidak berbahagia. Kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak damai, dan kehidupan yang tanpa pengharapan. Tetapi Yesus datang untuk melepaskan kita dari kehidupan-kehidupan yang menyedihkan tersebut. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa atau merubah sifat kita sendiri. Sama seperti seekor singa tidak dapat memutuskan untuk menjadi seekor domba. Roma 7 ayat 18. Apapun usaha yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang akan kita lakukan untuk melepaskan kita dari dosa, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Hanya Yesus satu-satunya jalan keluar untuk masalah dosa. Yesus dapat melepaskan kita dari dunia yang penuh dosa. Ketika kita berdosa, kita hidup di dalam dunia yang sangat menyedihkan. Dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan sakit penyakit, peperangan, bahkan kematian. Yesus dapat melepaskan saya dan saudara dari dunia yang penuh dosa. Pemirsa sekalian yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Kita sudah melihat bahwa kita adalah manusia yang hilang dan kita diselamatkan. Kita sudah melihat bahwa siapa yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita melihat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keluar untuk kehidupan kita yang sudah hilang, bahkan sudah mati. Kesempatan kedua Tuhan berikan bagi kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Lalu, apakah yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita? Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Walaupun kesempatan yang kedua Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita tidak mau berubah, kita tetap menghidupkan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa, maka itu tidak ada artinya. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk melepaskan kita, diri kita dari dosa. Apa yang harus kita lakukan? Ada tiga hal yang perlu kita lakukan untuk bekerja sama dengan Tuhan supaya kita bisa dilepaskan atau diselamatkan dari akibat dosa yang mengerikan. Yang pertama, mintalah Kristus mengatasi dosa yang ada di dalam hidup kita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kita perlu sadar bahwa itu adalah dosa. Dan kita perlu bertobat supaya dosa kita dihapuskan. Di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kembali lagi, kemurahan Tuhan yang menuntun saya dan saudara kepada pertobatan. Pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan, kita perlu
merespon kemurahan Allah untuk bisa melepaskan kita dari dosa. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. 2 Korintus 7 ayat 9 dikatakan, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kami. Kita perlu berduka cita oleh karena dosa kita. Kita perlu sadar dan bertobat, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Pertobatan sebenarnya adalah penyesalan atas dosa-dosa di masa lalu, kemudian berbalik daripadanya, memutuskan kebiasaan dan perbuatan atau perilaku kita yang lama. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Jika kita bertobat, juru selamat yang pengasih itu mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita, dan membuangnya ke tubir laut yang paling dalam. Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan kedua supaya kita berbalik kepada-Nya. Kita meninggalkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan segala akibat-akibat. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janji pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi syaratnya adalah kita harus mengaku dosa kita. Kita tidak bisa diampuni ketika kita tidak mengakui dosa kita itu. Dan kita tidak bertobat. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menyambut atau merespon kemurahan Allah, untuk melepaskan kita dari akibat-akibat dosa adalah menerima hidup baru di dalam Yesus. Ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah bertobat, dan kita kembali kepada Tuhan, dosa kita sudah diampuni, maka kita harus menerima hidup baru dari Yesus. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes 1 ayat 12. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita perlu hidup baru di dalam Yesus. Kita perlu dilahirkan kembali supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Bagian yang ketiga, langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk merespon panggilan Tuhan, untuk merespon kemurahan Tuhan, untuk merespon kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita adalah hidup bagi Yesus setiap hari. Kita sudah menyadari dosa-dosa kita. Kita sudah bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Kita sudah diampuni dan kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup bagi Yesus setiap hari. Kita harus hidup bagi Yesus setiap hari. Hidup kekristenan mencakup
menjauhkan diri dari kepentingan diri sendiri, dan terikat bersama Yesus sebagai sahabat yang penuh kasih. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera sadar, bertobat, meminta pengampunan, kemudian hidup baru di dalam Yesus, dan hidup bagi Yesus setiap hari. Pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kesimpulan dari pelajaran yang kita akan dapatkan pada malam hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kesempatan kedua untuk selamat atau lepas dari akibat dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kesempatan kedua untuk kembali memiliki hubungan dengan Allah. Hanya kesempatan kedua untuk kita selamat dari kematian kekal. Dan hanya Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada kesempatan kedua untuk kita bebas dari kehidupan yang hampa dan tanpa kebahagiaan dan pengharapan. Kemudian, hanya di dalam Yesus Kristus ada kesempatan kedua untuk keluar, untuk lepas, atau untuk selamat dari dunia yang penuh dosa. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama adalah, berapa banyakkah kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita? Jawabannya adalah, ada banyak kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Tergantung bagaimana kita menerima atau merespon kesempatan tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita seharusnya merespon kesempatan kedua yang diberikan kepada Tuhan? Jawabannya adalah, kita harus senantiasa menyadari akan dosa-dosa kita. Kita harus bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui, kemudian kita diampuni. Pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya senantiasa kita menyambut atau merespon kesempatan kedua yang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk kita hidup lebih baik di dalam Tuhan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu oleh karena firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur oleh karena kesempatan kedua yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus untuk melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, menolong kami untuk setiap hari kami memperoleh hidup baru dan hidup bagi Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.